Guys, kita sekarang ada di Taman Pintar. Yeay, bareng Bocil. Pasti dia seneng banget nih. Wah. Hati-hati ya, Mas. Terlalu berbeda ternyata, hampir masih sama. Wow, mau kemana? Oke, yuk kita coba.
masuk ke yang gedung Oval. Buat tiketnya dewasa 20.000, anak 3 tahun ke atas itu 12.000. Wow. Wow. Wah. Ya, akuarium ala ala. Tapi not bad lah ya buat menghibur anak-anak. Ada dino ya. Oh, ini ada telur-telurnya. Bayi dinosaurus. Dia takut. Pas banget bajunya tuh, T-Rex tuh. Emang ini T-Rex? Oh iya tuh, badannya besar. Tangannya kecil. Theater amazing amazing dan kaget banget aku lihat ini, like the real dinosaur. Wah, wah, mau foto? Ayo foto dulu. Bener banget ini ya. Tuh lihat. Ayo, ada dinosaur tuh. Dia takut coba. Ini siapa nih? Oh. Eh, ngapain dong? Assalamualaikum. Manusia purba, ini manusia purba. Oh, manusia purba, guys. Wah. Ya, ini langsung. Ini sini nih ya. Zaman Kretasius. Oke. Okay. Ya, amazing, amazing. Wow. Aku dulu juga kesini tuh waktu kayak awal-awal baru ke Taman Pintar tuh kayak wah amazing banget. Jadi aku pasti suka. Lanjut.
Sarage. Itu ada rumah gempa tuh. Nih, mau coba? Bunda udah pernah sih dulu, sekarang gantian Nio ya. Tuh, nyobain rumah gempa. Wah, gerak-gerak. Mau coba nggak? Mau nyoba? Gantian ya, sini gantian. Dipecat tuh. Yang hijau. Satu sini. Beri. Yuk. Ayo pencet. Tapi beneran waktu gempa Jogja dulu kan aku ngerasain ya itu, wah itu luar biasa. Jalan udah kayak kebanting-banting. Ini sih tadi nggak ada apa-apanya. Wow. Nih ada SpongeBob. Take a look at this. Wow, SpongeBob. Wow. Demen banget. Ini ada simulator lagi gempa bumi. Yang ini lebih kenceng kali ya? Mana pencetannya ya?
oleh apa ini? Annual Pertamina Subsidiary Award. Oh, ini tentang Matagor. Nio, maskernya mana? Maskernya mana? Mana masker kamu? Kita nggak bawa serplen. Baju Jokowi ya.
Lemas. Mana udah ketemu belum Bapak Jokowi yang mana? Adalah zona toko pendidikan. Nah, ini suka muncul ya di pertanyaan-pertanyaan ujian. Tetap joget dimanapun berada. Itu ada passwordnya. Ayo di foto di Paris. Ya. Semua itu simulasi. Zona nuklir. Apa itu Nia? Ayo ke sana. Wow, ini apa nih, yuk? Mau foto? Hey guys. Good. Ada gamelan di mana sih? Oh, ini suaranya doang. Nia, sini Nia. Wow. Waduh. Wah, main gamelan.
dunia terbalik. Ya, ini udah selesai. Itu beda lagi. Buku-buku yang kayak gini masih ada. Aduh, yuk next kita ke Taman Budaya. Ayo, gandeng dulu. Mau diem siapa? Taman Budaya hari ini ada festival film. Hari ini adalah hari yang terakhir. Mudah-mudahan masih bisa ya. Taman Budaya, taman nongkrong aku dulu. Oke. Ya, eventnya di Society sebelah sana. Anak-anak boleh nggak ya? Oke, kita ada di Taman Budaya, tapi ternyata pemutaran filmnya udah selesai, tinggal workshop aja. Kayaknya Daniel nggak bisa deh kalau workshop. Ya, mau kemana? Ya udah, kita ngebakso aja kali ya. Ngebakso, nggak mau. Ya udah, bunda aja ngebakso. Kalau di sini tuh ada pangsit, ada bakso goreng di depan Taman Budaya. Setelah bakso goreng ya, sumpah. Karena kita masuk juga ke gedung Society. Nah, ini workshop dulu, nggak apalah berhubung hujan. Yeay, karena hujan jadi kita sambil nunggu-nunggu sini dulu. Yeay, mau ngapain? Mau nonton? Mau nonton? Indonesia Dana Abadi Kebudayaan, salah satu programnya adalah memang pengiriman bukan hanya. Oke guys, sekarang hujan-hujan ngerujak es krim. Waduh, udah gaya. Bocil tidur. Ayo. Oke guys, kita udah geser. Sekarang kita lagi ada di mie ayam geprek daerah Nologaten. Bareng adik aku. Ini dia menunya, ada mie ayam geprek, belum nyobain sama sekali. Ini tambahan topping, ada ayam manis dan ini kuahnya. Ini vibe-nya habis hujan, hujan. Mari kita makan. Oke guys, kita udah pindah. Sekarang lagi ada di mie ayam geprek daerah Nologaten. Sekarang udah geser di Pamplas. Masih hujan. Hai guys, Eris. Gila sih, lama banget gak ke sini. Wah, makasih loh sis. Wah, entertainnya gak main-main guys. Gak main-main. Oke, ini aku pesen yang apa nih? Rasa apa nih? Double choco cream crepe, belum pernah nyobain. Dan ini juga rasa salted caramel. Oke, kita cobain. Bocil sibuk. Aku enggak. Ini aku sayang. Hati-hati. Enggak mau makan, ya udah bunda yang makan. Enggak.
Ayamnya belum, masih goreng. Menu andalan. Oke, guys, akhirnya alhamdulillah rabbil alamin bisa kesampaian juga kesini setelah bertahun-tahun tidak kesini. Berarti udah 4 tahun. Tempat favorito zaman ngampus, zaman kerja. Enggak. Baru pertama kali kesini? Enggak, aku udah 2 kali. Baru 2 kali? Kurum dong, asli ya. Udah approve by kakak Magdalena juga tuh. Barbar kuy. Wow. Balikin filter. Oke, ayamnya masih digoreng. Jadi masih menunggu. Kalian nah, ini dulu the real ayam geprek. Mantep banget lah ini yang ulek. Makasih, Mbak. Aku aja enggak bisa. Takut mau ngulek. Balikin lagi. Gimana, bestie? Happy face. Oh, ayam. Cabai berapa, Bu? Tahu. Wow, makasih. Cabainya berapa? Umur 3,5. Iya. Kegal fokus sama Nio ya. Waduh, cabai berapa tadi, Bu? 4. Ini. Sini nih, sendoknya. Udah. Sendok udah berarti garpu. Nih. Enjoy. Yeay, aku juga ini cabai 3,5. Ada terong, ada ayam. Wow. Ada tempe goreng. Wah, tongseng. Aduh. Aduh, udah appetite banget ini. Selamat makan. Yeay, alhamdulillah. Lihat anaknya udah sampai situ. Nah. Oh, kangen banget aku kesini. Lanjut kampus UGM. Tidak ada perubahan. Masih sama. Hati-hati. Tapi yang di bawah. Ini kan. Insyaallah. Hai guys, aku minum wedang sereh, lopis. Gak tahu kenapa tanya enggak. Yes.
Insya Allah banyak banget ini apa aja nih. Ini mau apa? Apa? Ini dia menu pilihan aku. Ada mie goreng panegi, nasi kemangi, nasi teri, bakso. Kamu apa? Sama ya, nasi kemangi, rica ayam sama pindang. Rica ayam sama pindang dan aneka sate-satean. Sate-sate kikil dan ceker. Ada puding juga. Tuh, tempatnya market angkring. Ini murah banget guys, tadi kita segini berapa? 23. Sama ini 29. Sama ini semua cuma 29.000. Wow. I love Jogja. Berarti nasinya berapaan ya? Pokoknya tadi ini 1.500-an kali ya? Satu piring aku ini 11.000. Segini 11.000, tiga nasi dan sate-satean. Wow. Di mana? Arwana 1,3. Ini apa? Oh, lobster. Iya, yes. Kemarin tuh sempatnya pengen nyari lobster. Iya, gede banget. 450. Mana ya sih? Thank you.
bisa lagi. Ya. Ya wes lah. Elsa aku bisa. Nanti kalau tinggal ke B1 terus ke B2. Legendary. Ini ayam khas Jogja. Sipnya. Ini iklan. Waduh, seru banget. Ya, balik lagi. Oke guys, kita naik Progo jam 15. Inilah barang bawaan. Datang bawa satu, pulang bawa banyak. Wow. Happy banget. Halo, finally kita pulang juga. Bismillah. Semoga selamat sampai tujuan. Bye Jogja, see you soon. Okay.